Ustaz, apa hukum salat di atas sajadah yang ada gambar Masjid Nabawi? Ada gambar Ka'bah, ada gambar Masjidil Aqsa, ada gambar Masjidil Haram. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat. Jawaban ringkasnya tidak boleh. Salatnya sah, insya Allah. Tapi perbuatan itu perbuatan yang tidak elok. Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Semua itu adalah syiar-syiar Allah. sesuatu yang mulia di sisi Allah. Sesuatu yang mulia takkan pula kita pijak. Kita bila pijak saja dah yang padanya ada Ka'bah, gambar Ka'bah, yang padanya ada gambar Masjidil Aqsa, ada kuburan Nabi yang kubah hijau di Madinah itu, kita letak sejajar dengan kaki. Padahal itu adalah syiar-syiar Allah. Tempat-tempat yang mulia-mulia belaka. Bayangkan. Andai kata sejadah kita, kita letak gambar ayah dan ibu. Memang nampak. tapi mereka berdua di kaki kita. Kita tak akan buat, sebab kita sangat memuliakan ibu bapa. Apalagi disebut pula atau ditulis sejarah itu Allah. Lalu kita pijak sajadah atau tulis Muhammad. Pikiran kita ingin memuliakan tapi pada masa yang sama sebenarnya mereka telah kita telah merendahkan mereka paling kurang ustaz katakan sikap demikian itu boleh merosak ketakwaan seseorang sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman kita boleh lihat di dalam surat al-hajj ayat yang ke-32 apa kata Allah apa firman Allah وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَا اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Siapa yang mengagung, agungkan, membesar-besarkan syiar-syiar Allah, itu adalah di antara hati orang itu ada sifat taku. فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Oleh sebab itu dalam Islam, sejadah sebaiknya polos saja. Plan saja. Tidak ada apa-apa gambar. Kalau kuning-kuning saja. Kalau biru-biru saja. Kalau putih-putih saja. Tanpa ada apa-apa gambaran. Apalagi gambar yang ada di bawah itu adalah syiar-syiar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib dimuliakan oleh umat Nabi Muhammad wasallam. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, walaupun sejadah itu kadang-kadang dibeli di Mekah, di Madinah, itu kan semuanya made in China. Mereka import daripada negara-negara lain bukan mereka yang buat. Tapi kita selalu bangga, oh ini dari Madinah, ini dari ini, ini dari ini. Yang sudah sudahlah. Kalaupun kita mau kalau boleh, jangankan Ka'bah, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan lain-lain Sajadah yang banyak bunga-bunga pun kalau boleh jangan sebab dia boleh mengganggu khusyuk dan konsentrasi. Itu jawaban ustaz terhadap pertanyaan tentang sajadah yang ada gambar tempat-tempat yang mulia. Tak wajar kita letak sejajar dengan kaki.